Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita ketemu lagi di Forum Demokrasi Gorontalo. Dan untuk kali ini, Forum Demokrasi Gorontalo edisi spesial di bulan Ramadan. Dan karena spesial, jadi narasumbernya juga spesial. Dan tidak seperti biasa, agak sedikit berbeda. Jadi pada malam hari ini, kita lebih pada diskusi dua arah. Jadi narasumber utama kita yang hadir pada malam hari, kemudian kita beri kesempatan kepada audiens untuk menyampaikan pertanyaan ataupun hal-hal yang perlu didiskusikan dengan para narasumber. Dan kita mulai diskusi kita pada malam hari ini. Saya pertama kali menyampaikan banyak terima kasih kepada narasumber Pak Rusli Habibi, kemudian kepada Ibu Ida Saida. Baik, kita langsung saja. Saya mungkin ke Pak Rusli. Rasanya lama sekali Pak Rusli tidak tampil di publik seperti ini, dan alhamdulillah pada malam hari ini beliau tampil menyapa kita semua. Dan tentu pertanyaan utama itu, apa kesibukan Pak Rusli setelah tidak menjadi gubernur? Ya, silakan Pak Rusli. Terima kasih Bung Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian menjelang subuh. Yang saya hormati tuan rumah, Pak Isak Liputo dan seluruh kru dari Forum Demokrasi ini, istri saya yang tercinta, yang sampai sekarang belum tidur karena banyak kegiatan. Teman-teman wartawan, aktivis, Pak Prof, saudara-saudara saya yang sempat hadir pada pagi hari ini. Alhamdulillah, syukurillah, kita patut bersyukur kepada hadirin Allah Subhanahu wa taala, di mana di hari yang ke-18 ini memasuki bulan suci Ramadan, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga masih dapat bersama-sama kumpul di tempat yang sangat indah ini sesuai dengan namanya Forum Demokrasi. Tentunya pagi hari ini kita hanya santai saja membicarakan hal-hal yang positif karena tidak ada diskusi-diskusi. Kira-kira begitu Bung Hadi ya? Iya, sepakat Pak. Saya setelah tidak jadi gubernur, tepatnya pada tanggal 12 Mei tahun 2022, saya kembali ke asal, yaitu ke bisnis, di mana sekarang saya tidak lagi berurusan dengan anggaran APBD APBN, tapi mengajak teman-teman investor untuk berinvestasi di Provinsi Gorontalo. Dan insya Allah akan jalan, yaitu satu pengembangan udang faname yang kita kembangkan di Kabupaten Poato, itu kerjasama dengan China yang mengembangkan ada namanya Kecamatan Sijoli yang di Parigi Mutong, itu kita adopsi menjadi salah satu pengembangan udang faname di Kecamatan Paguat, daerahnya Pabelin dulu di Desa Liwo, karena di situ cukup cocok. Yang kedua, saya sudah menjajaki juga dengan beberapa teman untuk menggunakan sampah tempurung kelapa yang selama ini terbuang dan tidak terpakai maksimal, kita akan jadikan barang berharga. Karena di Eropa maupun di Amerika sekarang sudah melarang pembangkit tenaga uap menggunakan batu bara, harus bergeser ke sah. Dan Indonesia mulai tahun ini itu diharuskan PLTU semua yang ada di Indonesia kurang lebih 28 itu harus sudah menggunakan minimal 5% di masa itu. Nah, salah satunya itu dihasilkan dari karbon, yaitu dari tempurung. Jadi tempurung kita olah, kita bikin bubur dan dicetak seperti itu. Dan insya Allah kita akan ke Tiga Muda lagi
akan survei lahan yang akan kita gunakan pabriknya kurang lebih 50 hektar. Itu untuk pabrik. Sehingga juga bisa mengangkat rakyat Gorontalo jadi pengumpul tempurung. Ya, ini bisnis yang baru. Selama ini tempurung dan sabutnya tidak tergunakan. Ganti batu bara. Juga sekarang lagi diperiksa di lab, namanya Palemba dan cangkang Wamuta. Itu apakah bisa digunakan juga untuk pelet ini, untuk biomasa. Sehingga sekarang tim saya lagi di pusat lab di Jogja untuk mengembangkan apakah kadar kalorinya bisa untuk mengganti batu bara. Jadi itu kegiatan saya, sekalian jalan-jalan, off-road kemana-mana, mengembalikan hobi, karena sudah tidak ada lagi dipusingkan dengan persoalan-persoalan pemerintah. Kalau dulu, bangun subuh, bangun pagi, sholat subuh, setelah sholat saya sudah mandi. Sudah standby untuk berkantor lagi, membahas masalah-masalah, baik itu yang positif maupun negatif, terutama dari berita-berita dari teman-teman wartawan. Tapi sekarang saya enjoy. Jadi bangun tidur, subuh, habis subuh saya tidur lagi. Sehingga badan saya naik kurang lebih 10 kg setelah pensiun dari gubernur. Ya. Tapi saya sangat disayangkan, sekarang itu saya dengar informasi dan ini cukup menarik buat kita dibahas. Tapi nanti cari forum khusus membahas bahwa kenaikan kemiskinan Gorontalo naik 19%. Ini baru informasi. Saya belum tahu kepastiannya apa benar apa tidak. Kira-kira demikian Bu Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai saat ini kan Pak RH juga masih Ketua Partai Golkar Provinsi Gorontalo. Nah, kesibukannya di bidang politik Pak RH? Ya makin sibuk di politik juga. Karena politik itu asik. Kalau kita tinggalkan tidak asik lagi. Seni ya, seni. Ya, dinamika di politik itu cukup menantang. Dan saya alhamdulillah dipercayakan oleh DPP untuk menjadi bakal calon. Anggota DPP RI kami bertiga yaitu Pak Harum Kono, istri saya dan saya sendiri. Tinggal tergantung rakyat, karena rakyat sekarang sudah pintar. Apalagi mewakili rakyat itu pekerjaan berat juga buat saya. Karena saya kalau diberikan kepercayaan baik di pemerintah maupun legislatif, insya Allah saya akan kerja semaksimal mungkin sesuai harapan rakyat. Karena itu diminta pertanggungjawaban dunia dan akhirat. Di dunia maupun di akhirat, apa tugas yang kita bebani itu diminta pertanggungjawaban. Kira-kira begitu Pak Hadi. Baik, terima kasih luar biasa. Jadi walaupun sudah tidak menjabat sebagai gubernur, tapi perhatian terutama dari bidang ekonomi masih tetap jalan. Baik, ke Ibu Ida, mungkin bisa disampaikan juga suka dukanya menampingi Pak RH terutama 10 tahun ketika beliau menjabat sebagai gubernur Gorontalo. Terima kasih Pak Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini rupanya saya ini ada di satu-satunya perempuan di sarang pengagum. Bukan di sarang penyamun ya, tapi di sarang pengagum. Ya mudah-mudahan mengagumi saya semua ini. Amin. Amin ya. Yang saya hormati suami saya Pak Rusli. Juga sini ada Pak Isa Lubuto, selaku apa? Presiden ya? Presiden Forum Demokrasi, juga seluruh bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk hadir sahur bersama. Jadi saya diundang juga dengan Pak Isa ini, sahur bersamanya jam 12. Jam 12, saya protes ke Pak Isa. Pak Isa kalau jam 12 itu siang. Ya. Tapi kalau jam 24 itu malam. Oh iya saya salah gitu.
Salah. Pak Amin yang salah ya. Mesti dikoreksi lagi itu. Jadi selama 10 tahun, 3 tahun sebagai Pak Rusli sebagai Bupati Gorontalo Utara, kemudian ditambah Gubernur 2 periode 10 tahun, suka dan dukanya banyak sukanya. Ya. Banyak sukanya. Hidup itu ada suka dan duka, tapi saya katakan sini sukanya banyak. Karena sini saya banyak belajar tentang politik juga, ya. Jadi setiap ada kegiatan pemerintahan, saya diberi kesempatan oleh suami saya untuk mendampingi, untuk ikut-ikut, untuk hadir sampai kunjungan-kunjungan ke pelosok-pelosok desa yang ada di Provinsi Gorontalo. Nah, ini adalah nilai plus untuk saya memahami kultur, budaya, dan kebiasaan masyarakat Gorontalo. Itu nilai plus yang tidak dapat di buku. Pengalaman yang sangat menarik sekali, sehingga tanpa saya sadari juga saya bisa terjun ke dunia politik. Ya, bisa terjun ke dunia politik berkat siapa? Tentunya berkat suami saya. Nah, suka-suka yang lain banyak ya, suka-suka yang lain banyak sekali ya, tentunya ini adalah pengalaman di mana selama mendampingi Pak Rusli sebagai kepala daerah ini, saya juga ngerin-ngerin juga memberikan ngerin-ngerin kepada suami saya hal-hal yang sekiranya tidak pantas dilakukan dan harus dilakukan ya. Juga memberikan kenyamanan ya, kalau lagi emosi nih, pulang kantor emosi mau menyampaikan, bilang ke saya, ini si kadis ini, nah saya sampaikan, ya sabar saja, ya tidak semua orang sama pemikirannya dengan saya Bibi. Kemudian marah-marah, nah tentunya itu juga perlu rasa sejuk dari seorang istri. Hal yang lain banyak Pak Hadi ya, banyak. Tentunya ini menjadi motivasi saya, baik suka dan duka, baik kebahagiaan, baik marahnya suami saya, itu adalah sebagai pelajaran kehidupan di mana saya orang Jawa yang tinggal di Gorontalo. Jadi tadi saya 23 tahun tinggal di Gorontalo. Jadi kalau dikatakan saya bukan orang Gorontalo, salah. Saya orang Gorontalo yang lahir di Solo. Ya. Karena setengah hidup saya sudah ada di Gorontalo. Nah, artinya, di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Nah, saya bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat Gorontalo. Itu. Saya rasa cukup. Ya, baik. Jadi sebenarnya lebih Gorontalo dari orang Gorontalo ya. Baik, Pak Isak, coba ya. Ya, baik, pemirsa, setelah ini saya akan memberikan kesempatan kepada audiens. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan atau disampaikan Pak Rusli atau narasumber kita. Baik, pemirsa, kita rehat sejenak dan kita akan lanjutkan selapsan pesan berikut.